Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Terios TX Elgan keluaran tahun 2007. Yang tahun 2007 ini masih sama kayak versi awal yang pertama muncul di Desember 2006 ya. Tapi ini yang varian Elgan-nya. Headlamp dia proyektor yang justru malah hilang di generasi barunya. Tapi di sini proyektornya masih halogen dan di bawahnya ada fog lamp. Ini standar halogen cuma di stikerin kuning sama pemiliknya. Dia ada underguard warna silver. Dan ini juga mau dilepas, bisa cek kontaknya di description. Untuk pajaknya 2 juta ya, plat F Bogor. Mesinnya dia, yang ini single VVT-i, 4 silinder, 1500cc. Tapi justru lebih bertenaga nih dibanding yang baru. Dia 109 PS, torsinya juga lebih gede, 145 Nm. Kalau yang baru kan 136 Nm. Ini ruang mesin masih warna dasar ya. Begitu juga kap mesin, tapi sudah ada perdam. Nah, untuk pelek, dia menggunakan ring 16 inci, bannya Dunlop ST20 Grand Track. Ini bedanya nih sama Rush. Kalau Rush kan dia profil bannya 235, kalau Terios dia lebih kecil, 215 lebar tapaknya, 215, 65, R16. Dan dia juga belum ada overfender yang varian awal ini, bedanya sama Rush. Di samping ini footstep, ada side body molding, spion chrome dengan sandy spion. Untuk antena di atas ini masih model tarik dan ada roof rail-nya ya, serta talang air. Handle model tarik chrome. Untuk sisi door trim ini masih asli nih bahan fabric-nya. Power window auto cuma si driver. Di sini ada tombol window lock tapi belum ada tombol power door lock terpisah. Hand grip, aksesoris tambahnya di ornamen wood panel ini. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ini yang transmisi manual ya. Di sini ada tuas pembuka kap mesin, ada laci penyimpanan, electric mirror, serta indikator alarm. Isi AC juga bisa dibuka tutup. Coba kita ke dalam startup. Kalau yang generasi ini speedometernya Optitron malah ya, jadi kalau dikontakkan dia langsung nyala. Justru yang di baru ini, yang generasi baru malah nggak Optitron lagi. Di sini odonya udah 104.000. Ada trip A, trip B. Pemiliknya juga pakai ini dari baru ya. Dia indikator bensinnya digital, kalau suhunya masih analog tapi dia komplit jarum. Setirnya model 3 palang. Belum ada airbagnya ya, Terios yang awal ya. Kalau yang Terios, kalau yang Rush sudah dari awal ada. Dia setirnya juga masih fix. Di sini wiper sudah intermittent, lengkap dengan wiper belakang. Di kanan nih saklar headlamp dan juga saklar fog lamp. Head unitnya bawaan nih, sudah double din, bisa muter MP3 dan kaset. Ada jam digital di atasnya, backlight-nya warna orange, serta ini juga aksesoris tambahan di wood panel-nya yang senada dengan di hand grip di door trim tadi. Di sini ada card holder. Untuk pengaturan AC masih simple banget, cuma speed fan 3 dan suhu aja. Di bawah sini ada asbak, socket lighter, laci penyimpanan terbuka, dan ini yang transmisi manual tadi 5 speed. Backnya ujungnya chrome, ada laci penyimpanan kiri kanan serta ada cup holder di belakangnya. Untuk joknya ini udah di retrim ya. Kulit seat belt di sini. Nah, ini adjuster juga hilang nih di generasi barunya. Hand grip model fix, sun visor sisi penumpang depan, lengkap dengan vanity mirror dan lampu 2 buah. Fitur mewah yang ada dari awal Terios. Dia juga lengkap dari dengan cup holder. Ada lampu baca di sini 2, diganti LED ya. Ini unik nih, kayak buka sunroof modelnya kayak gini. Ada tempat kacamata, spion tengah masih fix, sun visor sisi driver masih polos ya. Oh, ada card holder tadi di sini. Lihat. Ada tweeter juga dia di pilar A. Untuk pengaturan kursi, dia standar ya, belum ada adjuster. Tuas pembuka tangkinya agak ke sini nih posisinya. Di belakang, di door trim belakang senada dengan di depan, dia ada wood panel. Ini hand grip-nya silver, door handle-nya chrome. Dia fabric. Di bawahnya ada speaker, cup holder, dan door pocket. Duduk di baris kedua. Ini dari sarung joknya ya, ada kantong ini ya. Kursi baris kedua ini sliding. Ini paling maju, paling mundur. Di sisi kiri juga sama nih dari sarung joknya. Ini layout dari dashboardnya. Dari Terios generasi awal ini. Di belakang juga lengkap dengan double blower, dengan 3 speed fan, dengan 3 buah kisi AC, hand grip di belakang model fix, seat belt baris kedua, ini masih kelihatan tonjolannya, headrest baris kedua, stable nih, kiri kanan, tapi penumpang tengah kedua
baris kedua belum dapat headrest. Untuk kursi juga 50-50 nih pelipatannya. Untuk akses ke belakang dia one touch, nggak one touch stable ya, dua kali. Jadi step pertama yang ini, baru step kedua yang bawahnya. Nah ini nih, diangkat. Nah cuma ini lagi penuh barang ya. Coba kita agak loncat dikit. Di belakang sini dia ada laci penyimpanan dan juga cup holder plastik ya sampai ke baris ketiga. Nah cuma Terios ini dia awal-awal belum ngasih seat belt nih sampai baris ketiga, dan juga baris ketiga tuh nggak ada headrestnya, tapi di sini tetap dikasih hand grip. Serta ini pelipatannya nggak bisa 50-50 ya, dia terlipat full baris ketiganya kalau mau dilipat. Duduk di baris ketiga tadi kan bisa sliding, ini posisinya agak mundur, tapi agak mundur jen, enak ya, nggak terlalu sempit. Walaupun memang agak jongkok penggerak belakang juga, gardannya di posisi bawah. Ada laci penyimpanan di kanan, tapi di sini ada corong tangki nih, jadinya dia kepotong laci penyimpanannya. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Oh ya, tadi di sini juga dia ada asbak. Untuk rem belakang Tromol, ini ya tipe Elga dari gas ya, itu masih emblem tipe speaker sih, nggak tahu emblem di samping. Ini desainnya tipenya TX, tadi Elga ada reflektor di bawah. Dan juga keren yang generasi ini, dia wipernya ada di tengah sini ya, masuk ke dalam kaca, nggak ada potongan wiper ke body. Yang generasi barunya malah tonjolan wipernya dia keluar. Buat serep juga ciri khas generasi ini di belakang. Ini sebenarnya penerusnya Taruna ya, cuma karena ada kembarannya dari Toyota, jadi dia mungkin pakai namanya bukan Taruna lagi, tapi RAS. Kalau di Jepangnya namanya Daihatsu Bigo. Ini kondisi bagasi, kalau kursi baris ketiganya tegak. Tadi nggak bisa tripod faktor ya, tripodnya semua, dan belum ada headrest. Di atas ini tadi ada high mount stop lamp, dan ini karena keluaran 2007, dia pas ulang tahun Daihatsu ke-100. Oke, sekian video saya mengenai Daihatsu Terios PX Elga.